but I can try for you. Yeah, baby, don't make me. Welcome back to Ngopi Dadah. Ngobrol happy with Dinar and Nia. Asik. Katanya Natasha Wilona tambah cantik, tambah cute-cute. Nangkanya mau dikasih mobil Lamborghini. Udah dikasih katanya mobil Lamborghini. Udah? Emang bener gak? Kata siapa? Telepon sekarang. Hotman Baris, coba sekarang katanya kamu dikasih. Sama Om Hotman. Aku mau tanya. Gimana sih caranya ngobrol apa sama Om Hotman bisa dikasih mobil begitu, Man? Tante Meriam Berlina, Natasha Wilona. Oh, Hotman Baris is another call. Oke, okay, gak apa-apa, aku coba terus. Gak apa-apa, tunggu bentar. Lu ngapain? Coba terus. Eh, katanya waktu itu masuk bisa suling. Kok kamu? Kamu mau minta apa? Siapa tau aku dia dapet Ferrari. Ferrari. Kamu dapat warna apa? Om Hotman! It's me, Jessica. How are you? Om Hotman, poor connection. Om Hotman. Om Hotman, how are you? You okay? Om, ini Natasha Wilona sama Nia Ramadhani di sini. Hai Om. Om, emang bener ngasih Lamborghini ke Natasha Wilona? Kok Natasha doang, Om? Emang bener ngasih Om? Om, itu beneran ngasih apa buat instastory doang? Itu beneran ngasih mobil apa instastory doang? Mobil Lamborghini buat Natasha Wilona itu beneran, Om? Kalau di approve ya, kalau dia mau posisi kami beda umur, ya why not? Mau nggak kamu? Tapi diapain, Om? Apa? Maksudnya, tapi disuruh imbalannya apa kalau dapat mobil? Ya, kita kawin di Las Vegas kan? Kawin? Dikawin? Ya berat juga ya, Nek. Dapat Lamborghini tapi dikawinin. Ini Farah diapain ya? Om, kok Om Hotman? Ini gara-gara Om Hotman nih jadi viral nih. Kok Natasha doang? Aku sama Nia mau dong. Ya lah, aku ngapain dapat dari laki orang? Iya ya? Lumayan nih, ntar jual lagi. Ya udah, jual beli. Om. Kalian berdua jadi pendamping pengantin. Iya, ntar kita siap jadi pendamping pengantin kalau Natasha sama Om Hotman. Hah? Oh. Iya. Dapat apaan jadi pendamping pengantin? Kamu mau dikawinin? Enggak. Kalau enggak nggak jadi dapat mobil. Om sedang berada di Ngopi Dadah. Om, kapan dong jadi bintang tamu Ngopi Dadah, Om? Tapi di Bali. Bye, Om. Aduh sih, Om itu cincinnya mau ambil deh gue. Tetep aja. Oke, nah itu tadi Om Hotman udah pernah kasih mobil beneran apa enggak? Jadi gini, kemarin tuh kita lagi bikin konten YouTube, terus tiba-tiba aja Om Hotman tuh bilang katanya. Thank you, makasih. Aduh, Mbak. Kalau anak-anak muda kan enggak bisa ngasih apa-apa. Saya kasih langsung Lamborghini deh. Oh, gitu. Aku bilang, "Om, kamu jadi goyang enggak perasaan kamu? Aduh, apa mending si Om Hotman aja daripada Farel ya gitu." Enggak, Om. Aku kan udah ada Farel gitu. Terus katanya, "Ya udah kalau gitu nanti saya tantang Farel." Gitu. Bisa ngasih apa? Om Hotman aja nawarin mobil. Farel udah nawarin apa? Cinta aja. Cewek-cewek zaman kok ngomongin cinta gitu, emang kamu pacarannya sekarang kan kayaknya pacarannya kayak udah dewasa banget gitu. Emang seserius itu? Ngapain aja? Enak banget ya. Iya. Emang iya ya, sedewasa itu ya kalau buatnya? Kata orang-orang sebenarnya sih menurut aku biasa-biasa aja, orang cuma pelukan doang. Kan ada tuh foto kamu tuh yang segini kayak gak pakai baju, itu lagi itu ngapain. Lagi di kolam renang, lagi pakai baju renang. Terus ada yang video-video yang story cium pipi gitu. Emang sekarang kalau misal pacaran bisa gimana aja sih? Aku aja gak pernah kayak gitu. Alah, gak usah ngomongin gitu. Itu tuh contoh pacaran orang dewasa ya lu tau gak? Orang-orang nyontohnya, tapi dia udah tante. Kalau kamu kan wajar ya. Apa ya, biasa sih kita kalau misalnya aku kan hobinya nonton, biasanya kita sukanya ke mall nonton atau enggak paling jalan traveling. Oh gitu, kalau misalkan liburan berdua aja satu kamar apa dua kamar? Enggak, kita nggak pernah liburan berdua. Jadi kita kalau liburan ganti-gantian, pokoknya misalnya aku selalu bawa keluarga aku, Vero ganti-ganti, kadang dia bawa keluarga papanya, kadang dia bawa keluarga mamanya. Sekarang kita mau Natasha komentarin foto-foto yang akan kita slide berikut ini. Oke. Foto pertama. Ya, Tante Pena. Dekat enggak? Lumayan kok. Kita udah pernah liburan bareng, yang tadi aku bilang. Kamu tidur sama Tante Pena? Aku dulu waktu pacaran, aku pergi sama keluarga Ardi. Aku tidur sama mamanya. Oh ya?
Pacarannya baik banget ya. Iya, tapi sama keluarga gede. Ayo Nia tidur sama tante gitu. Aku udah mikir jangan sampai gue ngorok. Ini masalahnya belum kawin nih, Teh. Udah tidur di luar negeri ya kan? Gak tau deh pagi-paginya, tapi dia pas pagi-pagi bangun, wah dia udah bangun lagi. Besokannya, hari besokannya tidur sama almarhum neneknya. Yang pagi-pagi, ayo Nia subuh dulu. Iya, dibangunin. Besokannya lagi? Amata. Pas udah bubar kan pas baru masuk. Ya. Kamu jadi sayang sama mamanya. Iya, lumayan. Kalau ini siapa sih? Ini siapa? Ini siapa nih yang tanya kamu, Stephen ya? Oh, ini yang kamu pacaran lama tiba-tiba dia kawin sama si siapa tuh? Itu benar enggak sih kamu ditikung? Itu benar enggak sih kamu ditikung? Ditikung untuk apa sih? Itu pasti kamu karena apa? Kamu enggak mau diapa-apain, makanya dia jadi sama Selin. Jadi itu barang sama Selin. Jadi. Berarti aku kalah ya, kalah. Enggak apa-apa. Tapi benar enggak waktu itu kamu ditikung? Aku enggak tahu sih hubungan mereka berjalan berapa lama. Cuma iya. Maksud aku ya emang aku udah putus sama dia. Abis itu baru mungkin mereka pacaran. Tapi aku enggak terlalu kepoin. Selangnya berapa lama? Aku enggak tahu. Kamu putus terus dia kawin berapa? Oh, abis aku putus sama mereka menikah itu udah lama lah. Kita harus contoh. Oke, sekarang kita mau main truth or dare. Natasha Wilona, apakah kamu enggak mau nikah muda karena kamu masih kepikiran mantan kamu? Truth or dare? Terus aja deh kalau gitu. Enggak sih. Sama sekali. Jadi kamu muda, kenapa enggak mau nikah muda? Belum diajak ya? Masih muda banget. Ah, enggak, aku sih udah kawin umur segitu. Oh iya ya. Apa ya? Makanya bandelnya tuh udah diawalin, jadi udah gitu udahan gitu. Iya, Wilona. Sekarang Jedar. Jedar, apakah kamu yakin Kyle akan menikahimu? Enggak. Terus aja, nggak tahu soalnya biar waktu yang menjawab. Yakin iya apa enggak? Kok jadi nggak tahu? Jangan nggak tahu, tadi awal apa? Ya kalau sekarang positive thinking aja yakin. Oke, Natasha Wilona. Feral atau keluarga? Wah, berat banget ya. Kalau nggak mau pakai dare-dare-nya apa nih? Ya, dare aja, dare. Makan gorengan habisin. Enak kok. Enak, Bo. Sambil jawab pertanyaannya. Aja nih, satu. Enggak, ya pokoknya 10 detik harus habis ya. 1, 2, 1. Me by surprise, I'm the usually like the snow. Oke okay guys, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Darah. Kalau kamu dipasangkan dalam sinetron sama Stephen William dengan bayaran per episode sangat fantastis, kamu akan...